Kadang-kadang nak kena kenang dosa-dosa kita. Masalah kita ni tuan-tuan tahu tak? Ish. Nabi SAW sebut, Thalathun man kunna fi wajada halawatal iman. Tiga perkara ni kalau ada dekat seorang tu, dia akan mendapat kemanisan iman. Kita ni tak pernah berasa manis iman kan? Saya lah. Manis iman ni lagu mana? Mari kita tengok. Orang yang rasa kemanisan iman ni, kata ulama, dia merasakan kesedapan dan kelazatan dalam ibadat dia kepada Allah. Dia rasa sedap, rasa lazat. Sehinggakan, kata ulama, dia akan bersusah payah, berkorban apa saja untuk mendapatkan kelazatan tu. Sembahyangnya sedap. Sedapnya sembahyang tu sampai nak masuk zuhur pukul 1 tu, pukul 12:30 dia gelisah dah. Faham tak? Nak apa lagu mana? Kalau ada benda yang duduk depan kita, kita janji tu satgi nak dapat benda tu, katalah orang nak bagi kita 4-5 ribu ke, you mainlah jumpa saya pukul 1 satgi, saya nak bagi 4-5 ribu ni, duit cash ni nak bagi 4-5 ribu ni. Kita pukul 12:30, pukul 12 tu pun kita duduk risau dah. Satgi ku accident tengah jalan ke, satgi tak sempat sampai ke, satgi dia withdraw ke, satgi dia tak jadi bagi ke, tidak ni. Pasal apa? Ngu satgi nak dapat 4-5 ribu ni pukul 1 tengah hari ni. Orang yang dapat manis ni bukan cerita 4-5 ribu. Dunia segala isinya tu jauh tu dah sekian. Lebih daripada dunia segala isinya tu pada waktu tu. Pukul 1 sekejap nak pergi mayang zuhur. Pukul 12 ni, sekejap sempat ke tak sempat ni? Tuan-tuan mati dulu ke? Dia excited, dia dah seronok dah. Dia tak sabar dah menunggu masuk waktu semayang tu. Kita ada tak pasal tu? Hanggur. Alhamdulillah. Baca Quran tak boleh nak berhenti. Seorang sahabat bernama Abbad, dia baca Quran suratul Kahfi waktu sedang jaga sempadan dengan sahabat dia bernama Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Waktu duduk jaga sempadan tu, dia jaga diri, dia duduk sembahyang, dia duduk tengok musuh duduk lalu lalang. Tuan-tuan, dia baca suratul Kahfi. Suratul Kahfi ni dia cerita banyaklah tu. Cerita Ashabul Kahfi, cerita tentang dua pemuda yang jaga kebun. Nampak? Cerita Iskandar Dzulqarnain, cerita Nabi Musa dengan Yusha bin Nun, dengan apa, Nabi Khidir. Kan banyak kisah kat dalam tu. Dia tengah duk baca tuan-tuan, Solat Jumaat. Baca, dia nampak musuh mai. Musuh tu depan-depan dia tarik nak panah. Dia nampak panah mai pun nampak. Cuk melekat kat badan dia, dia cabut. Panah lagi, cabut lagi. Panah nombor tiga, darah-darah turun dah. Dia gerak kawan dia. Aku dah lemah, dah aku lemah. Dah pasal apa hang ni kena panah? Dah hang tak tahu kan kena panah ni? Tahu. Nampak dah musuh tu, nampak. Betul pasal apa? Tak berhenti. Tak boleh nak berhenti. Sedap duk baca Quran tu. Tak tahu ni nak berhenti tahu mana. Tuan-tuan boleh berasa tak macam mana dia berasa? Tak boleh. Ada orang duk kata, macam mana Imam Nawawi, macam mana Ustaz Ismail, Sayyidina Osman boleh berdiri satu rakaat sembahyang yang khatam 30 juzuk Quran? Ada orang duk pakai akal, dia kata apa? Tak logik sikit. Macam mana Imam Syafi'i dia boleh khatam dia semayang dia sampai berapa ratus rakaat? Imam Ahmad, anak dia cerita, waktu di hujung, waktu dalam dia biasa semayang 300 rakaat satu malam. Waktu di hujung usia dia, waktu dia sakit, dia kurangkan semayang, dia tinggal 150 rakaat. Ada orang duk petikai, dia kata apa? Tak logik, ngakak langsung. Apa nak bohong pun pada-padalah. Tuan-tuan, kita nak kata orang mampu buat lagu tu, kita tak berasa kita mampu. Masalah Ahmad tuan-tuan, pasal apa? Pasal kita tak berasa macam mana yang dia rasa. Dia duk baca Quran, sedapnya bacaan sampai dia tak kerti nak berhenti tahu mana. Dia boleh duk semayang, dia sedap.
sedapnya semayang tu sebab bila dia habis semayang, dia rasa macam kosong, dia bangkit semayang lagi. Sebab sedapnya semayang, kita tak berasa macam mana dia rasa. Sebab tu kita suka petikai. Faham tak ni? Orang duk cerita naik musdi, saya bisa naik Bentley. Bukan naik jalan tu, try duduk ya. Ustaz-ustaz jangan naik kereta lebih besar tuan. Hari tu kawan saya, dia bapak dia meninggal, bapak dia ada Ferrari. Bapak dia meninggal, di Ferrari tu turun kat dia. Dia kerja kerajaan. Ferrari ni tuan-tuan, road tax. Nak bayar road tax pun berbelah ribu setahun. Tu tak kira tayar sebiji, 2,000 nak tukar. Subhanallah, lain-lain duduk simpang ke tu. Ni kata, ustaz saya nak jual ya. Sebelum saya nak jual, main ustaz-ustaz try. Telepon ustaz, main nak try atau? Oh, kita teringin nak naik Ferrari. Oh, nak try lah Putrajaya tu. Wow, tu. Bunyi dia macam tu. Tapi bukan bass pun keras tu. Wow, tu. Jadi ustaz buat tu, berhenti tepi, dah berapa parking yang tepi jalan. Parking-parking tepi jalan, biasalah tuan-tuan, bila naik kereta mahal-mahal ni, kawan-kawan pun ambil gambar lah. Ambil gambar, duk pesan lah, jangan duk buat Facebook lah, sagi aku kena. Ada celah-celah tu, ada juga kawan masuk Facebook. Tak ada lama, kena selalu lah, ni lah ustaz cari makan. Ni lah apa semua ni duk bo duit mahal, duk cah orang mahal-mahal apa semua. Ni lah macam duk berkira kereta. Ya Allah, dia kira ustaz kena pakai KE20 ya. Tahu KE20? Dah sembuhkan Aduh, saya maknanya tuan. Baik, Allah musallat saya maknanya. Try naik Bentley sekali. Allah sedap, ya Allah. Duduk macam kita duduk dalam rumah mewah dalam kereta. Lagu mana tak tahu, tak pintu-pintu tutup sendiri, kita ada jin apa. Oh, subhanallah. Tuan-tuan, orang yang ada kereta tu, dia boleh berasa sedapnya buat kereta tu. Mercedes yang 1.2 million, ada Mercedes harga dia 3 million. Macam mana orang duk cerita, sedap lah naik Mercedes tu, sedap lah naik kereta tu, sedap lah. Siapa yang boleh berasa sedap? Orang yang bawa tu dia rasa sedap. Faham tak ni? Faham. Kita ni duk cerita, orang duk cerita sedap, sedap, sedap. Teringin nak berasa sedap yang duk lah kereta tu lagu mana? Satu hari naik motor, sampai-sampai tang simpang, tiba-tiba ada Mercedes yang kita rasa sedap sangat tu, langgar kita. Pong. Kita jatuh patah kaki. Bila jatuh patah kaki, driver dia nak pergi ambil bos dia, dia turun-turun pergi angkat kita. Loh, apa siapa cik? Minta maaf lah, saya silap. Jom. Saya pergi hantar pergi hospital. Dia angkat kita, dia buat naik kereta Mercedes yang kita rasa sedap sangat tu. Hari tu, tercapailah impian kita nak naik kereta Mercedes tu. Duduk belakang lagi, duduk belakang tu. Lunjuk kaki belakang. Ha, subhanallah, kawan tu pun bawa laju atas highway. Kereta tu memang sedap. Tapi dia kat belakang, berasa sedap tak? Sakit kawan, sakit kaki tu. Adalah cepat sikit lah. Dah kan sedap, bawa pelan-pelan sudahlah. Kan bagilah lambat sampai sikit, kan kereta tu sedap sangat. Kan dah dream lama, dah impi nak naik kereta yang sedap tu. Kan hari tu dah tercapai cita-cita. Naik pelan-pelan sudah lah. Dia nak ni? Dah naik cepat sikit lah. Pasal apa? Kan naik Mercedes ni. Dah kawan patah kaki kat belakang sakit. Tuan-tuan, itulah ibarat kita dengan sembahyang. Sembahyang tu sedap tak? Sedap. Sembahyang tu sedap. Sangat sedap. Tapi kita pasal sedap kan? Yang nak pederah cepat-cepat tu pasal apa? Pasal sakit. Tak sedap tu bukan sebab kereta tu tak sedap, tapi kita tu sakit. Sama lah ibarat dia semayang. Semayang tu memang sedap. Orang yang merasakan kesedapan semayang, dia rasa lah sedap tu. Tapi kita ni sakit, sebab tu kita nak pederah berhenti cepat-cepat. Sakit apa? Hati. Tenggelam dalam dosa. Oh, nak ni, Zaman. Kita tak berasa sedap, jangan kata orang lain pun tak berasa sedap macam kita. Kita tak boleh nak rasa pasal kita tak, hati kita tak sama dengan dia. Pasal apa kita tak dapat kemanisan iman ni? Pasal apa kita tak dapat sedapnya iman ni? Pasal apa? Pasal yang pertama tuan-tuan, pun feel dah. An yakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi min siwahuma. Dia mencintai Allah dan Rasul,
itu melebihi daripada yang selain daripada keduanya. Maksud tak ada siapa pun dalam hidup yang dia cinta lebih pada Allah dan Rasul. Tang tu pun fear dah. Tidak ni? Yang kedua apa dia ni? Mencintai saudaranya dan tidaklah dia cintai melainkan cinta tu kerana Allah. Cinta pada saudara dia, tak cinta pada melainkan kerana Allah. Bukan sebab apa-apa. Suka sangatlah kat dia tu. Pasal apa? Pasal dia segak. Mana? Seronok sangatlah dengan Ustaz Anas tu. Pasal apa? Cakap lembut tu. Mana? Pasal apa lah suka kat dia tu? Pasal apa? Pasal dia tu cakap baik. Pasal dia tu orang soleh. Pasal dia tu apa? Ni orang yang tak baik, tak suka kat dia. Ni orang yang tak semayang, pasal apa? Benci lah kat dia tu. Pasal apa? Pasal dia tak semayang. Tapi dia orang Islam tak? Islam. Orang Islam wajib cinta kat dia. Kalau dia tak semayang, hang kena ajak dia semayang. Pasal apa? Sayang, cinta. Dia tak? Kalau orang yang tak ada akhlak, orang tak baik, tak suka lah kat dia sebab dia tak ada akhlak. Cakap kasar, orang yang tak elok. Tapi dia mengucap tu kalimah syahadah. Ha, dia orang Islam ke? Orang Islam wajib sayang kat dia. Kita kena ajak dia, pujuk dia untuk kembali ke jalan. Yang betul. Bukan duduk tinggal dia lepas tu. Tuan-tuan, tak ada sebab mencintai saudara melainkan kerana Allah. Yang ketiga, yang ni nak bincang ni. Apa dia? Dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api. Orang yang nak dapat kemanisan iman, dia benci balik kepada maksiat yang pernah dia buat dulu. Macam dia benci kena lempak dalam api. Tang ni susah tuan-tuan. Kita biasa buat maksiat. Semua daripada kita biasa buat maksiat. Masing-masing ada kesilapan yang pernah kita buat. Masing-masing ada benda yang kita pernah buat masing-masing. Kita sendiri tahu. Allah tutup aib kita rapat. Siapa pun tak tahu apa yang kita buat. Salih Allah saya Muhammad. Tidak ni? Kalau Allah boleh tunjuk lah lah. Siapa pun tak teringinduk tepi kita ke. Kalau ada bau lah, siapa pun tak duduk dekat dengan kita. Tapi Allah tutup seal rapat, siapa pun tak tahu apa kita buat. Tak buat dah, lah ni tak buat dah. Tapi tuan-tuan, hati masih terikat dengan maksiat. Ulama sebut, kalau seorang itu melafazkan kata taubatnya, melafazkan penyesalan, melafazkan kata taubatnya, melafazkan istighfarnya, sedangkan hatinya masih terikat dengan maksiat yang pernah dia buat tu, hatinya masih merasakan kesedapan kemaksiatan yang pernah dia buat tu, ketahuilah dosanya masih belum diampunkan. Faham tak? Kita ni tak buat, tak buat dah. Ke depan azam pun tak mau buat dah. Tapi tang menyesal tu tak ada lagi. Duk saja-saja sembang-sembang, jumpa kawan-kawan lama, reunion balik. Mana ni? Grup-grup WhatsApp, jumpa balik kawan-kawan sekolah lama, kawan-kawan tempat kerja lama. Duk sembang apa? Biasanya akan sembang benda maksiat yang kita pernah buat sama-sama di bawah dulu ni. Tambah-tambah orang lelaki-lelaki. Ha, ingat tak dulu ni? Mana girlfriend hang dulu pergi mana? Tak tahulah menikah dengan siapa. Atau kah gelap. Dia duduk gelak pada maksiat yang dia duduk buat dulu ni. Gelak tu tanda menyesal kan? Tak. Tu yang ni. Duduk tuan-tuan dua-dua. Salih Asyid Muhammad. Lah ni bini dia lah. Dulu girlfriend dia. Lalu kot Salih Asyid Muhammad. Apa? Dekat sini ada apa? Ni. Pantai Merdeka katalah. Lalu Pantai Merdeka tu. Bini dia ke sebelah. Anak-anak ada 3-4 orang belakang tu. Sampai tang Pantai Merdeka tu, bini dia cuik paha lelaki dia. Betul. Tunjuk. Ingat tak tang ni dulu tang ni ya? Waktu tak kahwin lagi dulu ni. Tang tu dia duduk dua-dua orang tu ni. Kau nak tempat dating. Kata, besar dah pokok ni dulu. Kecil lagi pokok ni lah. Nak ni. Pokok ni lah jadi saksi cinta kita. Ha, memang pokok tu lah jadi saksi kat akhirat ni. Faham tak ni?
duk sembang dua-dua orang benda yang dia duk buat dulu, gelak-gelak, walhal dak tu memang isteri dia lah ni, betul dah lah ni, sah, duduk pilah orang tu, tak ada masalah apa. Tapi yang sedang dia gembirakan itu, sedang dia meraihkan, merasakan kesedapan dan keseronokan itu, benda yang dia buat waktu dia masih belum mahram, yang sentuh tu, sentuhnya tu, tu masih haram, betul tak ni? Seronok. Maksud dia apa? Nyesal tu tak ada ni. Sebab tu bila kita sunat taubat, kadang-kadang ingat benda-benda yang kita buat dulu ni, bagi tanam dalam hati tu menyesal. Susahlah benda sedap. Benda maksiat ni benda sedap. Memang susah nak menyesal. Kadang-kadang terfikir balik, eh kalau aku tahu buat lebih sikit dulu pun tak apa. Lah ni dah tak boleh buat. Subhanallah, musalli ala sayyidina Muhammad. Faham dah? Baik, tu syarat taubat nasuha kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Habis tuan-tuan,